Stamina. Lakukan serangan. Masih. Ya. Satu pemain pengganti di babak yang kedua, Edihan yang sempurna, hasil tendangan penjuru dari seorang back bisa menjeploskan si kuning bundar ke gawang para Tembok FC, memaksa penjaga gawang dari para Tembok FC. Seorang Fahril memungut si... Sebuah informasi dari panitia untuk kesebelasan Telogosari, Sumberso, dan Panjen. Nanti sehabis selesainya pertandingan, terima kasih. Para Tembok FC bisa menyemploskan sekuriti bundar ke gawang Tegal Yasan FC atau Tegal Yasan FC, dan sebaliknya bisa menyemploskan sekuriti bundar ke gawang para Tembok FC. Kita ikuti bersama-sama di babak yang kedua. Terima kasih. Informasi Pak Jumari ditunggu Pak Bambang di parkiran. Sekali lagi Pak Jumari, terima kasih. Kembali ke pertandingan sentuhan babak yang pertama di kubu para Tembok FC. Tendangan langsung ke arah gawang melebar sehingga bola keluar, terjadi tendangan gawang untuk Tegal Yasan FC. Ambilan jajan di sana Tegal Yasan FC kali ini. Lakukan sudah tidak langsung ke depan. Duel terjadi kali ini di Andi Abdi Negara. Masih ada Lutfi. Melebar 0-5-7. Kembali tekanan di kubu para Tembok FC. Sapu bersih ke depan, ada Erwin melebar. Dia ada temannya di 7 kali ini. Sado ke depan. 0-4 di sana ada Alfa. Sapu bersih ke depan Alfa. Duel terjadi di malam kali. Terus. Apa itu terus? Cara le, kian, mana boleh? Kang Munir, kau sempurna Kang Munir, tenang. Lutfi, sebagai kapten tim harus memberi contoh yang baik, Lut. Lutfi. Kartu. Junjung sportivitas kedua kesebelasan. Kian, Jarole. Kartu kuning dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan pada sore ini di babak yang kedua terhadap Lutfi, sang kapten tim dari para Tembok FC, maupun Fik Muhammad Fian dari Tegal Yasan FC. Tendangan bebas di kubu para Tembok FC kali ini diambil oleh Ringga, nomor punggung 04. Ambilan jajan di sana Ringga, tanpa pengaruh hidup di kubu para Tembok FC. Tegal Yasan FC, dua terjadi dan melebar. Aham Piamboro, masih obat dari kubu. Masih di tekanan terjadi kali ini di kubu para Tembok FC. Mencoba, tendangan langsung ke depan 0-4 dari Tegal Yasan. Lakukan sudah, ada Kiki Maulana. Terjadi perputaran di sana, masih ada Hafid, melebar. Ada terjadi pelanggaran kali ini. Kapten tim Imbon Sadewo kembali kartu kuning dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan bola Budi terhadap kapten tim Tegal Yasan Imbon Sadewo, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk para Tembok FC. Selamat datang untuk Pak Sugito Rangga.
yang pada saat ini sudah ada di lapangan Samudra. Terima kasih. Kembali pertandingan kali ini tendangan bekas untuk Paras Bekasi yang tadi diambil oleh Dava Robi Santoso. 1-2-3 tendang hidup di kubu Tegal Yasan FC. Dava tendangan yang sangat keras, masih 2 meter di atas misar gawang sehingga bola keluar. Terjadi tendangan gawang untuk Tegal Yasan FC. Dan gawang kali melambung tinggi ringga. Duel terjadi masih. Dijuang sama. Kartu kuning kembali juga kalau pemimpin pertandingan terhadap Munir. Punggawa dari Paras Tembok FC sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Tegal Yasan FC. Pergantian pemain. Kalau masih pergantian pemain di kubu Tegal Yasan FC, Sames nomor punggung 11 keluar, masuk Fandi nomor punggung 17. Terima kasih untuk tim medis dari Kecamatan Sempuh. Tendangan bebas kali ini yang diambil nomor punggung 15 dari Tegal Yasan FC, Arif Sanjaya. 1-2-3 pagar hidup di kubu Paras Tebak FC. Ambilan jancang 7 langkah mundur ke belakang. Arif Sanjaya, ataukah dengan tendangan bebas kali ini bisa memanfaatkan peluang yang ada? Arif Sanjaya, namun terlalu singkat dari seorang penjaga gawang Faril Usai. Nomor punggung 20 dari Paras Tebak FC. Lakukan sudah tendangan ke depan. Imron mencoba heading namun bola keluar sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Paras Tebak FC. Yang akan diambil nomor punggung 12 Hafid. Tiba-tiba di sana Hafid, siapa yang akan dituju? Ada Dava Robi Santoso. Lakukan sudah Dava. Baik-baik di sana. Namun terlebih dahulu bola keluar sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Tegal Yasan FC. Pemainnya kalau ganti. Medis. Tandu mas. Gak usah tandu. Ben koyok ning titi jadi mas. Sebentar mas, maju mas. Kembali ke pertandingan kali ini, lakukan tekanan terjadi di kubu Tegal Yasan FC. Kosong. Kembali pelanggaran keras terjadi kali ini di Andi Abdi Negara terhadap pemain Tegal Yasan FC.
sehingga menghasilkan tendangan bebas di kubu Tegal Yasan FC. Pergantian pemain di kubu Tegal Yasan FC. Para Sempa FC, nomor punggung 15 keluar masuk nomor punggung 10. Erwin keluar, Robert masuk. Langsung tendangan bebas kali ini di kubu Tegal Yasan FC. 1, 2, 3, 4 bakar hidup di kubu Peras Tembok. Ada Robert Diandiap di negara. Ada siap. Wasit terkena. 1,5 meter saja dari atas mister gawang, sehingga bola keluar, terjadi tendangan gawang untuk Peras Tembok FC. Pertandingan laga hidup mati partai puncak grand final, bila terjadi skor kacamata 0-0 maka diadakan drama tendangan adu penalti untuk menentukan juara pada open turnamen antar dusun ke kecamatan Sempu. Kami informasikan bagi masyarakat Sempu dan sekitarnya bahwa tanggal 23 atau hari Sabtu, tepatnya kurang 3 hari lagi, diadakan tradisional semi karnaval yang bertajuk Kalista, meliputi 3 desa, Kaligondo, Sempu, dan Tegalarum. Maka dari itu, bagi yang belum mendaftar perseorangan maupun beregu, mohon segera daftar, karena akan diadakan 3 hari lagi, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Terima kasih. Kembali pertandingan, duel terjadi kali ini Aam Priambodo, Sabu Bersih di sana nomor punggung 15. Arif Sanja mencoba, namun lagi-lagi terlebih dahulu terjadi pelanggaran seorang robot terhadap nomor punggung 13 dari Tegal Yasan FC, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Tegal Yasan FC yang akan diambil nomor punggung 03, Ipung Pertamina. Ambilan cacang Ipung, ampalah untuk kebawah, lakukan sudah Ipung. Melambung tinggi, gol terjadi, Renil jatuh dia dengan Ringga. Masih Robert, gol terjadi, Wiono melebar. 12 Hafid, bekerja sama dengan Dava. Robi Santoso, masih Dava, mencoba memainkan si kulit bundar, namun disapu bersih saja oleh punggawa dari Tegal Yasan FC. Sehingga lagi-lagi bola keluar, terjadi tendangan penjuru yang pertama di babak yang kedua untuk Peras Tembok FC. Tendangan penjuru yang akan diambil oleh Aam Priambodo, nomor punggung 14. Ambilan dadang Aam, 4 langkah betul ke belakang, lalu sudah Aam. Tendangan kurang sempurna dari seorang Aam, berada di belakang mister gawang, sehingga terjadi tendangan gawang untuk Tegal Yasan FC. Ambilan dadang Ipung, Putra Pandawa, sponsor dari Tegal Yasan FC. Lakukan sudah kembali Ipung. Dua terjadi kali, nomor punggung 06 dan Izar. Lagi-lagi rapatnya benteng pertahanan dari Peras Tembok FC dibentahkan dengan mudahnya, sehingga bola belum terlalu sudah kembali 04. Terjadi perbunan di sana terhadap Munir, dibiarkan saja bola keluar. Pergantian pemain di kubu Tegal Yasan FC, Alfa nomor punggung 04 keluar, masuk Rian nomor punggung 07. Jangan mainan bola.
Owner lakukan sudah jatuh di kaki Ipung, mencoba tendang langsung ke depan Ipung. Tiada teman yang dituju rupanya. Dibiarkan saja bola keluar oleh Ringga, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk para Tembok FC. Pendek saja Ringga, ada Munir yang dituju, masih bayang-bayang di sana, masih Munir mencoba melewati satu dua pemain, namun lagi-lagi terlebih dahulu bola keluar, kebijakan dari seorang Munir sehingga lemparan ke dalam untuk Kegayasan FC. Timang-timang di sana Kegayasan FC. Ipung lakukan sudah, ada Muhammad Sian yang dituju, namun jatuh di hedingan dari pasangan FC. Am ombak dari ke tengah, tiada bola dituju, sapu bersama Imron. Dua terjadi kali ini, Ringga. Lagi-lagi terjadi pelanggaran oleh seorang Rian, sentuhan pertama salah satu pemain pengganti dari Kegayasan FC, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk para Tembok FC yang akan diambil oleh Ringga. Lakukan sudah Ringga, sedang langsung ke depan, dua terjadi kali ini, Robert sapu bersih ke depan. Tiada teman yang dituju rupanya, masih terjadi Munir. Serobot sedang berbaik-baik, satu dua pemain. Muhammad Sian mencoba menghalau dari seorang Munir, namun lagi-lagi terlebih dahulu terjadi pelanggaran ataukah lemparan ke dalam. Terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga tendangan bebas untuk para Tembok FC. Mohon dengan hormat untuk penonton yang di sebelah kiri komisi pertandingan untuk mundur ke belakang. Terima kasih atas pengertiannya. Bapak Rangga, mohon dikondisikan. Kembali pertandingan, kali ini para Tembok FC. Tendangan bebas yang ada melalui Hafid. Satu dua bakar hidup saja ada saudara Ipung Sanjaya maupun ada Muhammad Sian. Ambilan gagang di sana, lakukan curah. Wow! Kembali tekanan terjadi di kubu para Tembok FC kali. Mencoba keluar dari tekanan ada Ringga. Dan langsung ke depan, Munir. Dia terjadi ada Kiki Maulana, masih Kiki. Berusaha sama Robert maksudnya. Dihalau saja di nomor punggung 15 ada Arif. Munir kembali. Namun terlebih dahulu handsball rupanya seorang Munir. Tertangkap kamera pemimpin pertandingan sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Kegayasan FC. Terjadi handball rupanya seorang Munir Setrum. Tendangan bebas kali ini lakukan sudah Kegayasan FC 15 melebar. Dan terjadi Dava. Heading yang kurang sempurna dari seorang Dava sehingga bola keluar, terjadi tendangan penjuru untuk Kegayasan FC. Yang akan diambil nomor punggung 03 Ipung Sanjaya Pertamina. Ipung Pertamina lakukan sudah Ipung satu pemain pengganti di babak yang kedua. Hedingan yang sempurna, hasil tendangan penjuru dari seorang back bisa menjeboloskan si kuli bundar ke gawang para Tembok FC, memaksa penjaga gawang dari para Tembok FC. Seorang Fahril memungut si kuli bundar di gawangnya sendiri. Kembali pertandingan, lakukan sudah kembali melebar, ada Dava mencoba melewati nomor punggung 7 kali ini, namun bola keluar, lemparan ke dalam, Dava kembali. Bekerja sama dengan Aham Piyambodo, lakukan sudah mencoba melewati dua pemain, Aham. Terjadi pelanggaran rupanya salah satu pemain dari Kegayasan FC terhadap Aham. Tertinggal satu angka kali ini untuk para Tembok FC.
melalui headingan seorang Black dari Tegayasan FC. Terlalu bebas yang diambil oleh Aham. 1, 2, 3, pagar hidup di kubu Tegayasan FC. Dengan kaki kirinya Aham, gol! Rapatnya benteng pertahanan di kubu Tegayasan FC. Muhammad Kian! Terlebih dahulu terperangkap offside, terupanya sang pencetak gol melalui headingan seorang Black. Kembali Mahar Fian menghalau, ada M. Dava Munir. Tendang langsung ke depan, duel terjadi di Ono. Yang namanya seperti itu ada Lutfi melebar, mencoba menyelamatkan seorang Aham Priambodo. Masih duel terjadi kali ini Aham. Lakukan sudah. Lagi-lagi terlebih dahulu terjadi peranggaran seorang Aham terhadap Tegayasan FC, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Tegayasan FC. David. Tendangan bebas kali ini untuk Tegayasan FC. Satu lawan hidup saja. Lakukan sudah terakhir. Dan mudahnya penjaga gawang seorang Farir. Tendangan langsung ke depan. Masih ada Robert. Tiada teman yang dituju, rupanya ada Dava Robi Santoso. Bayang-bayang di sana, masih Dava. Mencoba Dava, umpan tarik ke tengah. Kiki Morera. Namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran rupanya. Orang Ipung Pertamina terhadap Dava Robi Santoso. Sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk para tembok FC. Ataukah dengan sisa waktu yang ada, para tembok FC bisa menyamakan ketertinggalannya melalui tendangan bebas kali ini, atau sebaliknya dari Tegayasan FC bisa menambah pundi-pundi golnya dengan sisa waktu yang ada. Bila skor tidak berubah di akhir pertandingan dengan keunggulan 1, maka Tegayasan FC kesebelasan terbaik keluar sebagai juara open turnamen antar dusun sekecamatan Sembu. Wiono masih 80 cm di atas mister gawang, sehingga bola keluar, terjadi tendangan gawang untuk Tegayasan FC. Tendangan gawang kali ini Tegayasan FC lakukan sudah. Melambung tinggi 06 yang dituju ada Nizar. Bayang-bayangi ada Munir. Masih terlebih dahulu terjadi pelanggaran rupanya Nizar terhadap Munir, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk para sebab FC yang akan diambil Ringga Naputu Bulu. Hasil pemain dari Alor Flores, Ringga kali ini. Sudah langsung ke depan, Rian kontrol bola sempurna, Diandi Abdi Negara. Masih duel terjadi, ada Munir di sana, kontrol darahnya sempurna. Masih Munir pendek, Kiki Maulana. Bayang-bayang Fian, masih ke depan, ada Pencasa. Mohon dengan hormat untuk ketua pemain, kapten tim, mohon dengan hormat di foto sembunyi. Mohon keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat. Pelanggaran keras terjadi kotak 16 seorang Dava Robi Santoso, sang pahlawan di semifinal melangkah ke partai puncak grand final, dan kali ini mendapatkan hadiah penalti kembali di kotak 16 hasil pelanggaran keras dari Ipung Pertamina.
Apakah dengan hadiah penalti kali ini bisa memanfaatkan dengan cantik seorang Aam Priambodo? Bila masuk maka skor berubah 1-1. Semakin sore semakin seru pada pertandingan pada sore ini untuk menentukan tim terbaik pada Open Turnamen Antar Dusun Cekunda Madan Sempu. Mohon dengan hormat bagi para penonton, garis mohon di kontrol. Terima kasih. Tendangan penalti kali ini akan diambil oleh Aam Priambodo. Nomor punggung 14. Tendangan penalti yang akan diambil oleh Aam Priambodo. Lutfi. Ayo, pada kaptennya, Mas Imron, mohon dikondisikan temannya sebagai kapten tim. Oke, junjung di sportivitas. Dan final yang diambil oleh Aam Priambodo. Bila masuk maka skor 1-1. Aam! Oke, penonton, pergantian pemain. Pergantian pemain di kubu Paras Tembok FC. Penjaga gawang keluar. Sarin nomor 20 keluar, masuk Dani nomor punggung 78 dari Paras Tembok FC. Dan pergantian yang kedua dari Tegayasan Nizar. Baik, dengan sisa waktu yang ada ataukah dengan skor 1-1 berakhirnya pada sore ini, maka diadakan tendangan adu penalti. Ayo gendang. Kedua kesebelasan yang terbaik pada sore ini di partai puncak grand final dalam Open Turnamen antar dusun Kecamatan Sempu. Lagu sudah kali ini dikali asenasi. Tendang langsung ke depan Ringga. Sapu bersih saja di Ringga. Namun tiada temannya dituju sehingga bola keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Tegaliasan FC. Yang diambil nomor punggung 12 di sana ada LB. Tiba-tiba sudah di sana LB. Lalu sudah Robin mencoba menghalau. Dia terjadi kali berapa? Kembali. Peluit panjang telah dibunyikan tanda berakhirnya di babak yang kedua atau permainan pada sore ini. Maka skor 1-1 diadakan drama tendangan adu penalti. Mohon dengan hormat semua penonton atau semua supporter tidak beranjak dari tempat duduknya. Seperti biasa atau seperti tetap semula tempat duduk. Terjadi tendangan adu penalti pada sore ini untuk menentukan juara atau pemenang pada Open Turnamen antar dusun ke Kecamatan Sempu. Sambil menunggu susunan daftar penendang, kami informasikan kembali bahwasannya pada tanggal 23 atau hari Sabtu, kurang 3 hari lagi,
akan ada dua jalan semi tradisional yang bertajuk Kalista meliputi tiga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Maka dari itu bagi yang belum mendaftarkan diri perseorangan Bagi penonton jangan masuk di lapangan. Selain pemain dan official. Terima kasih.